rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Al-hadhi niya wa niyatin saliha. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نيات يا بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. بسم الله نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jamaah, kita sampai di halaman 46 ya. Bab Rabi' fil aqabati rabi'ah. Kita tahu buku ini semuanya ada 7 aqabah ya. 7 tanjakan-tanjakan yang harus dilalui seorang muslim agar ibadahnya sempurna di hadapan Allah. Buku ini semuanya terdiri dari 95 halaman. Ada 7 aqabah. Kita sudah 3 aqabah selesai. Mau aqabah yang ke-4. Ya, di halaman berapa? Halaman 46 ya. Masih kurang lebih setengahnya lagi ya. Sebelum masuk ke situ, saya ingin mengingatkan kembali aqabah-aqabah apa yang telah kita lalui bersama ya. Yang pertama aqabatul ilm, tanjakan ilmu ya. Yang kedua aqabatul taubah ya, tentang taubat. Kemudian di dalamnya banyak itu ya. Yang ketiga aqabatul awaiq. Ini yang kemarin kita lalui ya. Tanjakan-tanjakan awaik, apa rintangan-rintangan. Ada yang namanya dunia, wa ma fiha, makhluk, syaitan, nafsu, nah itu. Ya. Paling banyak kajian pas di bab nafsu dan itu. Kemudian kita sekarang sampai ke mana? Ke bab rabi'.
ya. Aqabatul rabi'ah hiya aqabatul awarid. Ya. Ini akan kita kaji. Apa nih awarid itu? Gangguan-gangguan, godaan-godaan, ya. Godaan-godaan. Kita pengen ibadah, pengen fokus, pengen sempurna, ya. Kita harus melewati apa? Godaan-godaan ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u, bab yang keempat. Fil aqbatir rabi'ah, ya. Pada tanjakan yang keempat. Tanjakan pertama kita sudah, kedua dan ketiga. Apa nih tanjakan yang keempat? Wahia aqabatul awarid, ya, yaitu tanjakan al-awarid, godaan-godaan. Ya, kita mau ibadah, ada aja godaan-godaannya tuh. Ya, hati kita terpaut, pengen ibadah, ingat rezeki, ibadah, ingat urusan ini, banyak banget. Ya. Nah, kita harus menang tuh, harus menang hati kita, harus lulus, ya. Kalau kita lulus dari godaan ini, udah Allah kasih kemudahan semuanya, dunia dan akhirat dan kebahagiaan. Summa alaika ya talibal ibadah. Summa kemudian alaika, wajib atas anda, ya talibal ibadah, wahai orang-orang yang mencari ibadah, ya, agar apa ibadahnya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waffaqakallahu, ini ada muatan doa dari Imam Ghazali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, ya. Kemudahan petunjuk, wikaffil awaridi, dengan bisa menahan, kaf menahan, al-awarid, godaan-godaan, asyagilah, ya, yang apa, yang menyibukkan kita tuh, yang mengganggu kita, an ibadatillahi ta'ala, ya, pada ibadah kepada Allah ta'ala. Ada datang waktu sholat, wah itu nanti banyak, ya, tantangan-tantangannya. Itu baru di luarnya tuh, baru dipanggil. Belum pas sudah berhadapan dengan Allah, ma Allahu Akbar itu banyak lagi tuh. Sudah juga nanti Allahu Akbar, banyak lagi godaan di sini. Dibuat pikiran kita pecah, hati kita kemana-mana. Akhirnya raganya bersama Allah, hatinya ke mana-mana, ke dunia, ke pasar dan lain sebagainya. Gitu ya. Wasudda sabilaha, dan sudah apa? Menutupi. Ya, kita harus bisa menahan godaan-godaan yang menutupi sabilaha, jalan menuju ibadah. Anka dari diri anda, li'alla tushghala an maqsudika, ya, agar apa, agar anda, agar kita semuanya tidak apa, tidak terhalangi itu dari apa, dari maksud anda. Apa maksud kita tuh? Maksud kita adalah apa, ingin ibadah kepada Allah. Wa huwa at-ta'abbudu li maulaka jalla wa azza, ya, yaitu maksud kita adalah ta'abud, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya ulang, wajib atas kita orang yang pengen benar-benar ibadah, ya, apa, kita harus bisa menjauhkan, menahan godaan-godaan yang menyibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah.
itu. Harus menjauhkan godaan-godaan apa yang menutup jalan untuk ibadah kepada Allah. Agar apa? Agar ya kita tidak terhalangi, terjegat daripada penghambaan ibadah kepada Allah. Gitu ya. Waqad dzakarna annaha arba'atun. Dan kami telah menyebutkan bahwa awarid godaan-godaan itu ada empat katanya. Ahaduha yang pertama, ar-rizqu wa mutalaqatun nafsi bidzalika. Ya. Godaan-godaan pertama yang membuat, yang mengganggu ya kefokusan, kenyamanan, ketentraman hati kita kepada Allah adalah rezeki. Ada bikin rezekinya aja. Ya. Wa mutalabatun nafs, dan tuntutan-tuntutan nafsu. Pengen ini, pengen itu, ini, pengen itu, aja. Berat. Ya. Padahal disebutkan ya bahwa seseorang tidak akan mati sebelum mendapatkan apa? Rezekinya tuh. Artinya kita harus yakin tuh, rezeki kita dijamin oleh Allah. Maka ketika ibadah, udah ibadah yang benar, fokus. Gitu. Lan tamuta, katanya, nafsun hatta tastakmila rizquha. Anda katanya, lan tamuta, jiwa itu tidak akan mati sampai apa? Rizkinya, dia mendapatkan rizkinya sempurna. Ada orang belum apa-apa sudah dibuat pusing dulu, ketakutan bagaimana saya bisa makan. Ya, akhirnya dia cari uang itu, ninggalin ibadahnya. Padahal yang ngasih rezeki adalah Allah. Ibadah yang benar. Ya, fokus. Nah, di dalam usaha pun itu ada juga nilai ibadah pada. Nah, ya. Kata baginda Rasul, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa ajmalu fi talab. Dan apa, carilah rezeki itu dengan cara yang baik. Bukan hanya asal dapat aja. Ya. Begitu. Ai utlubur rizqa bi tariqin halalin bila harasin. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Jangan dengan cara yang tamak, serakah. Akhirnya jadi apa? Berbuat jahat, nyurangin orang, korupsi, ambil harta negara dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ada berapa? Ada empat. Yang pertama ar-rizqu, rezeki, wa mutalabatun nafsi bidzalik, dan tuntutan nafsu kepada rezeki. Ya. Kan kita sudah paham ya sebelumnya. Kalau kita banyak kemauannya jadi capek berarti. Coba antum enggak punya keinginan. Enggak pengen punya ini jadi tenang. Gara-gara punya kebanyakan, punya hawa, pengen ini jadi oh. Ya. Wa innama, dan sesungguhnya ya. Ini kembali apa? Dua hal tadi itu. Kepikiran aja ke rezeki, tuntutan nafsu cari rezeki itu dapat apa? Dapat ditahan kata. Kifayatuhu, dapat ditahan fit tawakkul, dengan cara kita hadirkan hati kita untuk tawakal kepada Allah. Ya. Apa sih tawakal itu? Menggantungkan hatinya sepenuhnya percaya sama Allah. Allah itu baik. Ya. Allah itu pemberi rezeki. Allah sudah apa?
Allah sudah jamin itu rezeki kita. Sebelum kita meninggal, kita akan mendapatkan rezekinya. Itu harus diyakinin. Karena orang bingung. Saya pernah menerjemah buku, judulnya At-Tariqul Ghina fil Islam. Saya kasih judul, terjemahnya Kiat Kaya Menurut Islam. Cetakannya, penerbitnya Genah Gema Insani Pers. Banyak kisah-kisah di situ yang membuat saya tambah kuat lagi. Ya. Artinya apa? Agar hati kita kagak bergantung kepada makhluk. Hati kita kagak bergantung kepada material. Ya. Gantungkanlah hati kita hanya kepada Allah. Nanti semuanya akan dapat. Ya. Saya alhamdulillah Allah kasih nikmat itu. Pulang balik ke Mekah itu. Dulu waktu belajar di Mesir, setiap dari Mekah bawa uang banyak itu. Teman-teman ada yang kirim ke Indonesia bikin kontrakan, yang di kampung di kebo, di sawah, mikir masa depan ini. Saya enggak kepikiran itu. Saya yakin saya uangnya saya buat belajar aja. Beli kitab, keperluan dulu saja. Ya, pas waktunya kita pulang, Allah kasih mudah aja gitu. Ketemu aja gitu. Ya. Alhamdulillah. Dia mantepin hati itu. Ada salah satu cerita yang menarik itu. Ada orang di PHK. Ya, anaknya banyak. Kata ya, dia diberhentikan kerja. Tapi dia tetap berangkat dari rumah tawakal terus aja cari tanggung jawabnya sama keluarga. Sampai semingguan tuh dia jalan pulang belum dapat apa-apa. Ya. Tapi dia harus upaya terus cari. Nah, sampai di hari yang ketujuh, dia terasa berat juga hatinya. Allah, saya punya tanggungan banyak. Ya, punya istri, punya anak, ya Allah. Lalu dia lihat ada masjid, dia masuk ke masjid. Dia sholat duha pagi-pagi. Sholat duha, dia hajat, dia berdoa. Saking khusyuknya dia berdoa, itu lafaznya itu keluar. Itu butuh banget. Ya Allah, saya perlu ini. Tiba-tiba ada yang lewat depan masjid, kedengaran suara itu. Seorang yang sedang bermunajat. Lalu orang ini masuk ke masjid itu. Bilang apa? Bapak, saya ada rezeki untuk bantu Anda. Tolong diterima ini. Ya. Orang tadi langsung apa? Terima, senang banget ya, ya Allah. Ya. Itu ala qadri mu'na ta'til ma'una. Sekedar kebutuhan tuh pasti aja ada pertolongan. Ya, dalam kondisi sulit jangan ada pikiran macam-macam, pengen maksiat, pengen maling, merampok, jangan. Sabar aja. Ada nanti bantuan dari Allah. Ala qadri mu'na ta'til ma'una. Datang ke bantuan tuh. Ya. Setelah itu orang yang tadi ngebantu dia ngeluarin kartu nama. Pak, ini kartu nama saya. Kalau nanti Bapak ada kebutuhan apa, tolong hubungin saya. Ya. Orang kalau hatinya kurang tawakalnya sama Allah, wah. Betulan nih. Ada kartu nama. Ya. Tapi orang ini luar biasa, dia bilang apa? Bapak, terima kasih atas bantuan ini, saya terima. Memang saya sangat membutuhkan. Tapi untuk kartu nama ini, mohon maaf saya enggak bisa terima. Coba. Kalau nanti pun saya perlu, butuh, saya akan minta sama Allah dikirim orang-orang baik seperti Bapak. Apa maksudnya? Agar hatinya kagak ta'aluknya kepada tu kartu, tu manusia, tu makhluk. Ya. Kalau sesuai hal ini gitu, wah, senang. Kan kantongin aja
Ben kantongnya apa-apa gampang kan telepon. Padahal itu juga belum menjanjikan, belum. Saya ngalamin itu tuh. Bimbing jamaah itu bertahun-tahun. Enggak ada itu. Saya sedang bangun pesantren, saya sedang. Ayo kita sholat hajat bareng-bareng. Kalau ada orang datang membantu silakan. Ada yang ingin ngaji, maaf saya enggak terima itu. Karena pas kita terima itu belum tentu itu. Malah membuat hati kita jadi ta'alluq. Ya. Janji ya kagak ya. Ya. Cuma kita pelongin aja deh. Minta sama Allah, Allah datangnya orang yang baik-baik. Gitu. Ya. Apa maksudnya? Agar hatinya kagak bergantung kepada selain Allah. Begitu. Ya, tawakal. Kisah yang kedua, ada orang panen. Panen dia dapat hasil panennya itu biasanya 12 untuk 1 tahun. Tapi saat itu Allah kasih hanya cukup 10 bulan. Dihitung-hitung, oh ini hasilnya hanya 10 bulan. Ini dia udah capek hati pikir mikir bagaimana nanti tadi itu namanya itu mutalabatun nafs bidzalik. Bagaimana nanti saya bulan 11, bulan 12. Padahal bulan 1, 2 belum dia lewati. Ya, dibuat hatinya capek gitu aja. Nah, Allah kasih pelajaran. Apa Allah kasih pelajaran? Depan rumah dia itu ada seorang janda. Ya. Anaknya banyak gitu. Terus dia dengar malam-malam tuh menjelang maghrib nangis aja tuh anaknya. Akhirnya dia ada perhatian juga, dia ketok, "Assalamualaikum, Bu. Itu anak-anak kenapa tuh, Bu?" "Oh, anak-anak saya pada kelaparan. Belum makan, Pak." "Itu sedang masak apa itu?" "Oh, itu batu aja saya lagi masak." Saya bilang, "Anak saya belum matang. Ya. Dengan harapan nanti anak saya tertidur. Ini orang tadi apa? Sebentar bu ya. Dia langsung lari ke rumahnya, dia ambil makanan-makanan, dia antar itu. Pas dia mengetuk pintunya, udah kagak ada suara yang menangis. Tuh anak saking capek sampai ketiduran. Ya, belum makan apa-apa tuh, makan dalam keadaan lapar. Kata bapak, akhirnya tok, lama dibuka akhirnya sama ibunya. "Bu, ini saya bawakan makanan untuk anak-anak bisa makan malam ini." Kata ibunya apa? "Mohon maaf Pak, terima kasih atas kebaikannya. Anak-anak udah pada tidur semua." Gitu. "Ya sudah, ini pegang aja untuk besok pagi." Untuk besok pagi. Lihat ini, tawakalnya ini ibu. Apa bilangnya? "Terima kasih Bapak. Anak-anak udah pada tidur. Kalau untuk besok pagi Mak, insya Allah nanti ada rezekinya lagi." Coba. Padahal belum ada di rumah itu. Tapi dia yakin sama Allah besok pagi mah ada sadar. Ya. Nah, ini apa? Banyak kisah-kisah itu membuat kita apa? Dan yakin itu tadi apa? Hadis lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Fattaqullaha wajmalu fit talabi. Begitu. Seorang tidak akan mati sebelum sampai dia mendapatkan rezekinya sebelum mati. Ya, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Gitu. Fa'alaika bitawakkuli 'ala Allah subhanahu fi bawdi'ir rizqi wal hajati bi kulli hali. Fa'alaika, maka wajib atas anda wahai orang Islam, orang Muslim, ya saudara-saudaraku, apa harus bertawakal ala Allah, menggantungkan semua harapannya kepada Allah, jangan kepada makhluk, jangan kepada bos, jangan kepada uang, kepada Allah.
fi mawdi' rizqi, dalam rezeki. Wal hajah, kebutuhan. Kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, banyak kebutuhan kita. Buat anak-anak yang sedang mau belajar. Nah, ini banyak yang pada santri, bapak-bapak, anak-anaknya. Dulu saya ke Mesir itu, saya ingat hadis disebutkan oleh Habib Allah. Apa dulu? Habib gemuk orang yang almarhum sudah. Itu ada anaknya Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman bin. Beliau pesan apa? Saya lupa namanya. Beliau lagi pesan apa? Hadis ini. Innallaha takaffala bi talabil ilmi rizqahu. Buat orang yang nuntut ilmu nih. Kita juga sama nih, kan kita masih belajar nih. Orang tua seperti kita yang sedang belajar ini kan sampai liang lahat. Apa? Innallaha takaffala bi talabil ilmi rizqahu. Sesungguhnya Allah takaffala akan menjamin rezeki orang yang nuntut ilmu. Ada aja rezekinya, berkah. Anak-anak yang belajar benar-benar rezekinya insyaallah orang tuanya ketemu cari. Kita yang sudah lagi usaha ini, ya, dengan berkahnya majlis ilmu, insya Allah tambah berkah rezekinya. Begitu. Ya. Jangan gara-gara cari rezeki, akhirnya kagak belajar-belajar. Jangan. Terus inilah sebuah sarana keberkahan dari ini, turunkan rahmat. Udah aja nanti urusan rumah tangga kita. Ya. Bikulli hal, dengan segala permasalahan, segala urusan. Ya. Jadi kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezeki, kebutuhan, ya, dengan segala macam kondisinya. Begitu. Wa dzalika li amrayn. Dan hal itu disebabkan karena dua perkara. Ya. Ahaduhuma, yang pertama, at-tafarrugu lil ibadati wa yatamassa laka minal khairi haqqu. Ini pertama, kita harus punya apa? Punya hati yang kuat untuk menggantungkan semuanya kepada Allah. Yang pertama, at-tafarrugu. Apa tafarrugu? Fokus, katakanlah. Hatinya nyaman, tentram lil ibadah, untuk ibadah, ya. Wa yatamassalaka minal khair haqqu, dan berjalan tuh itu kebaikan-kebaikan. Nah, artinya dia lakukan semua kebaikan-kebaikan haqquhu sebagaimana semestinya. Dia jalan ibadah waktu waktunya aja menyembah Allah, nyembah Allah total gitu. Jangan waktu salah, udah berdiri masih malas-malesan, ya, udah menghadap Allah hatinya kagak penuh, jangan, jangan sempurna. Fa'inna man lam yakun mutawakkilan, sesungguhnya orang yang tidak menggantungkan hatinya kagak Allah, kepada Allah, artinya dia kagak tawakal sama Allah, ya. Fala budda min istighalihi an ibadatillahi bisababil hajah wa rizqi wal maslahah. Fala budda, pasti itu orang yang tidak tawakal kepada Allah, pasti dia akan selalu disibukkan, artinya ibadahnya dia tuh lagi ibadah disibukkan, ya, artinya dia tidak akan bisa ibadah dengan sempurna gitu, dengan fokus. Bisa babil hajati warizki, karena hati selalu mikirin kebutuhan, rizki, dan kemaslahatan. Hati bapak-bapak selagi kagak punya perasaan tawakal yang penuh kepada Allah, ibadahnya kagak akan pernah sempurna. Kenapa? Lagi Allahu Akbar, kepikiran tuh.
anaknya lah, inilah, ini macam-macam. Ya, ngepenuh. Nah, itu kalau begitu gimana tuh? Kalau sudah diajarkan di awal-awal yang memang Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, caci jiwanya. Ya nafsasu. Ya Allah, kenapa jiwa saya jelek banget ya Allah? Lagi dan nyembah Allah, pikirannya kemana-mana, nggak fokus waktu. Tapi giliran lagi nonton bola, penuh hatinya. Diganggu aja, pak, sama bini. Khusyuk, yang catur khusyuk. Bisa begitu tuh hatinya. Pas ibadah, ngaji juga. Ngantuk lah, ngaji ngantuk, yang mau dapat. Jadi biar apa? Jalanin semuanya biar penuh hatinya. Niatkan ibadah kepada Allah. Gitu ya. Saya alhamdulillah kemarin pulang tanggal 5. Nah, 7-8 saya sudah di Gorontalo tuh. Pulang semalam, hari ini saya niatin tuh. Niatin ngaji. Sudah dua WA Pak Ketua, insyaallah saya hadir datang. Lo ngikutin badan mah rembuk. Ya. Artinya saya bukan Superman, itu tetap aja. Tapi kekuatan itu, kekuatan hati, niatnya jadi ibadah ini kepada Allah, memberi pencerahan kepada umat, insya Allah. Ya, ada apa? Ada nuraniyat yang datang. Baik, paham jadinya? Ya, fa inna man lam yakun mutawakkalan. Sesungguhnya orang yang kagak menggantungkan penuh kepada Allah, kagak punya tawakal yang penuh kepada Allah, fala budda, maka pasti artinya min istighalihi an ibadatillah. Artinya selalu dia disibukkan ibadahnya kepada Allah bisababil hajati warizki wal maslahah. Pada selalu memikirkan kebutuhannya, rizkinya, maslahahnya. Pikir kemana-mana ngawang. Dan orang yang begitu kata Syekh Al-Qadir Jilani apa? Orang yang munafik. Anta taqulu Allahu Akbar. Anda bilang Allah Maha Besar di mulutnya, tapi di hatinya mana-mana. Enggak tahu kenapa? Karena kagak punya tawakal yang kuat kepada Allah. Udah, yakinlah besok pagi ini rezeki ada. Allahu Akbar. Bena ibadahnya. Hadirkan kebesaran Allah. Sampai selesai. Ya. Wa imma zahiran wa imma batinan. Nah, kebimbangan itu akan selalu aja ada tuh bagi orang yang punya, yang kagak tawakal kepada Allah dalam hal yang zahir dan batinnya. Selalu bimbang ya, gelisah aja. Mantap. Imma bitalabin wa kasbin bil badani ka'amat ar-raghibin. Ya. Seperti apa bitalabi? Arti dalam hal yang tadi yang pertama, yang zahir, ya. Dia mencari tuh, mencari talab dengan mencari wakasbin, memperoleh apa upaya kerjaan gitu. Bil badani, dengan badannya itu kan zahir tuh. Ya. Walaupun dia upaya begitu, ya kan, tapi dia tetap kurang tawakal sama Allah. Ya. Kamat ar-raghibin, seperti umumnya orang-orang yang pengen. Ya. Wa imma bi dzikrin wa iradatin wa waswatil qalbi kamal kal mustahidin al mu'allikin. Ya. Dan yang kedua apa tadi? Orang yang dari sisi batinnya nih. Ya. Selalu ingat aja. Tadi dia badannya, zahirnya badan. Ini orangnya sekarang batinnya terganggu. Lagi ibadah ingat aja sama itu. Urusannya lah. Ya. Wa irodah, keinginannya. Wa waswatil qalbi. Hatinya selalu was-was aja. Besok bagaimana ya? Subuh makan apa ya? Ya. Kal mujtahidina al-mu'alliqin, seperti orang-orang yang berupaya tuh.
ya. Al-mu'alliqin artinya orang-orang yang qulubuhum fid dunya, hatinya selalu tergantung sama dunia aja. Ya aja. Ya. Jadi bapak-bapak begini menghadap ini. Bapak yang sudah kerja, sudah ditakdirkan misalnya kerja di perusahaan A, sudah tiap pagi jalan benar-benar jalan aja, niatnya ibadah tuh. Ya. Waktunya sholat, panggilan, jangan terganggu tuh. Sholat yang benar. Walaupun kebutuhan kita banyak ini itu, jangan terganggu nih. Ini kerja sudah niat ibadah jalan dengan sempurna. Waktunya panggilan Allah jalan dengan sempurna. Nanti insya Allah tuh yang lain-lain ketutupin semua. Kalau hatinya tawakal yang penuh kepada Allah. Tapi kalau imbang, bingung, ragu-ragu, udah. Badan capek iya, hati pikiran capek iya, tuh. Kurang aja bawahnya. Ya, dia kurang punya husnuzon yang penuh kepada Allah. Wal ibadatu tahtaju ila faragil qalbi itu. Wahnya ini kita timbal. Sementara ibadah itu tahtaju perlu ila faragil qalbi, kepada apa? Kefokusan hati. Ya, wal badani badan. Gitu. Untuk apa? Liyahsula haqquha, agar mendapatkan haknya. Haknya apa? Haknya ibadah gitu. Wal faragu artinya apa? Tadi dalam kondisi yang fokus itu. La yakunu illa lil mutawakkilin. Tidak akan terjadi kecuali hanya untuk orang-orang yang tawakal. Orang kalau hatinya sudah penuh tawakal kepada Allah, maka ibadahnya akan viral, faral. Akan tentram, nyaman, fokus. Jadi antum jadi imam tuh. Kalau tawakal enggak mikirin udah enak antum. Kalau mikirin besok anak bagaimana? Bercabang kemana-mana pikirannya. Nah, ya. Nah, ibadah itu harus apa? Faraghul qalbi wal badan. Gitu ya. Jadi wal faragu la yakunu illa lil mutawakkilin. Arti ibadah yang fokus ya itu katanya tidak akan terjadi kecuali hanya pada orang-orang yang menggantungkan hatinya sepenuh-penuhnya hanya kepada Allah. Ya, dia enggak takut tentang ini. Yakin Allah Maha Razzaq. Mun'im. Bal aqulu ya, tetapi aku lu pendapat saya ini kata mu'alif, kullu man huwa da'iful qalbi, semua orang yang hatinya lemah ya, hati lemah ini artinya dia kagak punya sandaran yang kuat kepada Allah, enggak tawakal kepada Allah, semua orang yang hatinya lemah, la yakadu yatma'anul qalbu, hatinya kagak pernah akan tenang, nyaman. Ya, hatinya enggak bakal pernah yatma'innu, enggak bakal tentrem. Ya, illa kecuali bisayin maklumin, ay minar rizki, dengan sesuatu apa katakanlah perihal rezekinya yang sudah ketahui. Artinya orang-orang yang lemah hatinya itu tawakal kepada Allah. Kalau dia lihat kayaknya udah ada rezekinya baru dia nyaman. Kalau belum dia perasaan gitu. Ya. Saya yakin tuh kita belajar di Mesir tuh, oh teman. Kata orang tua saya, jangan kerja. Nanti duit gua, orang tua saya mau bahasa gua, nanti ayah taruh duit 20 juta bersama hotel. Berangkat. Baru satu tahun meninggal. Ya. Kalau kita bergantung aja sama orang tua, sama makhluk, ini berat. Ya. Belajarnya benar-benar. Rezekinya ada aja banyak. Dari haji, ketemu rezeki. Dari terjemah, macam-macam. Jual tiket, saya pernah ngalamin semua tuh. Gitu. Berumah tangga isi saya bikin kacang-kacangan taruh di warnet-warnet gitu.
Katanya sampai belajar kelar, alhamdulillah selesai, rezeki ada aja. Ya. Dan lagi dapat beasiswa dari WAMI gitu. Musaadah dari orang-orang baik di Mesir, ada aja pokoknya. Ya. Ada juga yang rangsangan kepada nih, ada beberapa santri ikut biar kuat hatinya belajar. Belum apa-apa udah pengen pulang pergi, oh, udah pengen cari duit, lah belum waktunya ntar. Dia tamat dulu. Ya, nanti rezeki datang sendiri. Gitu ya. Jadi apa maksudnya? Kata beliau apa? Semua orang yang hatinya lemah, katanya, hatinya tidak akan pernah tentram kecuali dia apa? Sudah mengetahui rezekinya ada. Kalau belum ada, masuk ketakutan aja dia. Dia kagak yakin Allah akan kasih. Gitu. Fala yakadu yatimu lahu amrun khatirun. Ya. Tidak akan sempurna baginya perkara yang besar. Min dunya huwa akhirah. Ya, baik bersifat dunia dan akhiratnya. Wa kathiran ma sami'tu min syaikhi Abi Muhammadin rahimahullahu ta'ala yaqulu. Sering sekali, kasir ini singkatnya sering ya, jangan banyak. Sering sekali saya mendengar nasihat dari guru saya, syekh saya, Abi Muhammad. Semoga Allah sayang kepadanya. Ya. Yaqulu berkata, apa katanya? Innamal amru yatamasya fil alami li rajulaini mutawakkilin au mutahawwirin. Sesungguhnya urusan-urusan ya, itu akan berjalan di alam ini, di dunia ini berjalan dia, akan terjadi berjalan ya, kepada dua orang. Orang itu ada orang yang tawakal kepada Allah atau orang yang mutahawwirin. Orangnya apa? Sembrono. Ada orang sembrono juga. Ya. Berjalan juga tuh. Tapi berantakan apanya. Ya. Enggak ada ya, orang yang sembrono kan kagak ada ilmu. Orang kalau enggak ada ilmu enggak punya keyakinan yang kuat. Ya. Berjalan-berjalan tapi jadinya masuk capeknya minta ampun. Begitu. Qultu, aku katakan, wa hadza kalamun jami'un fi ma'nahu. Pernyataan ini, kalam ini merata secara maknanya. Ya. Fa innal mutahawwira yaqsidul umura ala quwwati ibadatin wa jur'ati qalbin. Nah ini. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mutahawwir dari orang-orang yang sembrono lah, dia bertujuan kepada sebuah perkara-perkara, urusan-urusan itu hanya kuwati ada, hanya kekuatan apanya, bukan dasarnya tawakal kepada Allah gitu. Ada yang gua bisa dah gitu secara ini. Wa jur'ati qalbin, karena keberanian hatinya doang. La yaltafitu ila sarifin yasrifuhu au khatirin yudifuhu. Dia kagak melihat kepada Allah yang mengatur semua itu. Ya. Fatajrilahul umur, maka tajrilah baginya berjalan. Ya. Artinya orang sembrono sama orang berilmu beda ya, punya tahu. Sama-sama pengen ke situ, sama juga sampai. Tapi ini dia dengan apa? Ada ilmu, ada keyakinan, ada tawakal, ini tanpa ilmu sembrono, hanya keberanian doang. Maka tentu hasilnya juga kagak sama, beda. Ya. Sebaliknya, wal mutawakkalu wal mutawakkilu yaqsudul umura ala quwwatin wa basirah. Lihat. Sementara orang yang tawakal kepada Allah, dia punya tujuan kepada ubur perkara-perkara, urusan-urusan, ala quwwatin wa basirah, punya kekuatan kepercayaan diri dan wa basir dengan ilmu, wa kamalil yakin, dan dia punya kesempurnaan
keyakinan apa? Bi wa'dillahi subhanahu, janjinya Allah. Ya. Wa tamami thiqatihi, dan sempurna apa? Siqahnya, kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah. Bi dhamanihi, dengan jaminan Allah. Fala yaltafitu ila insanin yukhawifuhu, dia kagak bakal menoleh ke manusia. Ya, apa? Yang nakut-nakutin ya. Orang ganggu-gangguan, nanti kamu ini jadi takut dia. Ya, hatinya kuat dia, kagak terpengaruh dengan apa? Ocehan orang ke, intimidasi orang ke, gitu. Wala syaitanin yuwaswisuhu, dan juga dia kagak terganggu, tergoda, menoleh kepada setan yang selalu ngebisikinnya tuh. Kalau malaikat bisikinnya bagus, ilham, hidayah. Kalau setan, wah, jerumusin. Ya, fayafuzum bimaqasidihi, maka orang itu akan apa? Beruntung dengan maqasid. Ya, dari yaksud, dengan tujuan-tujuannya. Wa yazfara bimatalibihi, dan dia akan apa? Memperoleh apa-apa yang dia cari. Udah azan? Udah, ada ya. Wa ammal khalqu da'ib, wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga bermanfaat. Jadi ilmu buat kita semuanya. Hati kita tambah kuat untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma akrimna bis-siha wal-'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha, wa akrimna bil-hifdhi wal-fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na min al-Qur'anil Karim wal-'ilmi, warzuqna ladzata ta'ati wal-'ibadah وطلب العلم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عطاياك المخصوصة للقلوب والمعارف الإلهية والأنوار الربانية والأحوال النبوية والأخلاق القرآنية. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ظالما أو مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب العلم إلا وفقته ونجحته، ولا تاجرا إلا باركته، ولا حاجة من حوائج الدنيا بها لك رضا، بها لك رضا ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سكيان المآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sehat, barakallah, barakallah. Banyak umur. Hah? Alhamdulillah. Asal antum tersenyum, mana sehat. Nanti sehat ya. Amin, amin.